Imel Putri Cahyati merupakan wanita yang mengawali karirnya sebagai artis dengan membintangi film berjudul Syahadat Cinta pada tahun 2008 lalu. Semenjak membintangi film tersebut, ia pun mendapat banyak tawaran untuk bermain di berbagai judul sinetron. Imel Putri Cahyati akhirnya dipercaya kembali untuk memerankan film keduanya yang berjudul Penjaga Gunung Bromo di tahun 2010. Selain film, berbagai sinetron pun pernah ia perankan seperti sinetron Misteri Gunung Merapi dan Angling Dharma, dan masih banyak lagi sinetron yang lainnya yang pernah Imel Putri Cahyati perankan. Meskipun dulu aktif bermain di berbagai judul, film dan sinetron, tak membuat wanita kelahiran Garut, 8 November 1988 menggeluti dunia hiburan hingga sekarang. Kini ia telah menikah dengan Judi Ahmad dan fokus mengurus buah hatinya bernama Akila Ramadhani. Setelah menikah, Imel tak lagi membintangi film-film maupun TV. Tetapi para Imeladi, sebutan bagi fans Imel, selalu mengharapkan agar Imel kembali muncul di layar lebar. Lantas, bagaimana ya kabar dari Imel sekarang? Melalui akun Instagramnya, Imel kini ternyata telah merubah penampilannya. Kini ia tampil cantik berhijab dan kerap membagikan kegiatan-kegiatan seharinya melalui Instagram. Yuk simak foto-foto terbarunya berikut ini. Imel Putri Cahyati merupakan wanita yang mengawali karirnya sebagai artis dengan membintangi film berjudul Syahadat Cinta pada tahun 2008 lalu. Semenjak membintangi film tersebut, ia pun mendapat banyak tawaran untuk bermain di berbagai judul sinetron. Imel Putri Cahyati akhirnya dipercaya kembali untuk memerankan film keduanya yang berjudul Penjaga Gunung Bromo di tahun 2010. Selain film, berbagai sinetron pun pernah ia perankan seperti sinetron Misteri Gunung Merapi dan Angling Dharma, dan masih banyak lagi sinetron yang lainnya yang pernah Imel Putri Cahyati perankan. Meskipun dulu aktif bermain di berbagai judul, film dan sinetron, tak membuat wanita kelahiran Garut, 8 November 1988 menggeluti dunia hiburan hingga sekarang. Kini ia telah menikah dengan Judi Ahmad dan fokus mengurus buah hatinya bernama Akila Ramadhani. Setelah terbarunya berikut ini. Menikah, Imel tak lagi membintangi film-film maupun TV. Tetapi para Imeladi, sebutan bagi fans Imel, selalu mengharapkan agar Imel kembali muncul di layar lebar. Lantas, bagaimana ya kabar dari Imel sekarang? Melalui akun Instagramnya, Imel kini ternyata telah merubah penampilannya. Kini ia tampil cantik berhijab dan kerap membagikan kegiatan-kegiatan seharinya melalui Instagram. Yuk simak foto-foto